Diduga pengemudi mengantuk, mobil menabrak minimarket di Jalan Raya Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Beruntung kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Mobil minibus menabrak sebuah minimarket di Jalan Raya Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Pegawai yang sedang melakukan pendataan barang hampir tertabrak mobil dan mengejutkan pengunjung minimarket. Kejadian bermula ketika sang pengemudi usai berbelanja di minimarket. Diduga mengantuk, pengemudi yang akan menginjak pedal rem justru menginjak pedal gas sehingga mobil langsung masuk ke dalam minimarket. Posisi pengemudi injakan kakinya berada di posisi di gas dan pas itu langsung pindahkan ke posisi drive, artinya jalan, harus maju kan posisi itu. Jadi pas saat itu langsung gas diinjak, ini masuk ke drive, artinya maju, langsung menabrak masuk ke Alfamart. Akibat kejadian ini, pemilik minimarket mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petugas kepolisian langsung melakukan evakuasi mobil masuk dalam minimarket. Untuk sementara, mobil minibus diamankan petugas Mapolres Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.